Halo, ini saya kasih tips untuk memanfaatkan Telegram. Gimana cara simpan barang, simpan foto produk, lalu share ke customer. Soalnya gini, aku mau share yang ini. Soalnya aku mau share yang ini ya, atau aku mau lihat-lihat dulu. Kalau mau lihat-lihat dulu, klik yang atas, yang tulisan stok baju ready. Diklik, nah nanti keluar tulisan kayak gini, pilih foto dan video. Nah di sini nanti kita bisa lihat ini barangnya apa aja. Dipilih-pilih mau yang mana, misal aku mau share yang ini, yang lol, aku mau ini nih, lalu klik titik tiga yang pojokan, lalu simpan ke galeri. Lalu aku mau copy keterangannya gimana? Nih, klik tampilkan di obrolan. Tinggal copy keterangannya, lalu share ke grup. Boleh. Diva ke rumah Tante Ati. Mana? Nah, ini contohnya. Jadi gampang. Kalau di Telegram itu gampang banget mau lihat stok-stoknya karena aku update terus di sini. Ini yang keluar apa, yang masuk apa, aku update terus. Nah, ini yang terbaru. Update terbaru. Jadi mau ikut stok baju ready, stok sepatu, ini juga ada kayak gini. Cuma ini yang inovasi terkini ini belum aku share linknya. Lengkap. Jadi nggak perlu repot-repot tanya ini stoknya ada apa enggak, yang ini ada apa enggak. Langsung bisa lihat sendiri kalau di Telegram nanti. Ya, terima kasih.